Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama Vivid Channel ya, di mana Anda berada, berjumpa saya lagi, Dotreal. Ini potong botak lagi ya. Oke, kesempatan kali ini ya, buat kalian semua yang ingin subscribe, silakan ya, and comment and share ya. Oke, buat kalian semua nih, buat potongan botak ya, langsung kita babat ya, pakai clipper kosong. Nah, kita babat maju mundur lagi guys ya. Oke, terus maju mundur berkeliling ya, ke kanan ke kiri, keliling berputar sampai rata. Ayo yo yo yo, kembali lagi yo, potong gundul alias botak ya. Oke guys, ya langsung maju mundur terus sampai halus, digosok terus, berkeliling sampai kanan sampai tepuk kiri gitu ya. Oke, lah kita kembali lagi next, kita ke kiri ya, sampai halus ya, kita babat saja ke belakang, kita tarik ke atas, naik sambil kita pegang kepalanya biar tidak menggedek. Oke, langsung kita tarik lagi ya, yuk dia gesek biar rata ya, kita pegang kepalanya biar tidak gedek, kita tarik ke atas sampai halus ya, gosok terus. Oke, kita berputar ke kanan, kita ke atas langsung ya, dipegang kepalanya biar tidak menggedek. Oke, kita tarik ya ke bawah, ke atas ya, pelan-pelan tapi pasti. Oke guys ya, ini buat kalian semua nih, kembali lagi potong botak alias botak. Oke, ini orang tua ya, ini agak kehitaman kepalanya, jadi nggak begitu kelihatan rata, kita teliti ya di bulan-bulan ini biar jadi rata. Oke, kita berkeliling-keliling, kita lihat mana yang kurang rata, kita diratain saja. Yo, kembali lagi bersama kami ya, tutorial potong rambut botak alias botak. Oke, kita tarik ke bawah, langsung ke atas, dari sisi mana kita lihat yang belum rata, kita diratain saja. Oke, dipegang kepalanya biar telak-telak ya. Oke, kita diosek-osek ya, lanjut diosek-osek terus biar rata, biar kelihatan oclek ya, alias glincong. Oke, jangan lupa ya, di subscribe, like, dan share ya, buat kalian semua yang barusan tutorial potong rambut orang tua ya. Ini kamu sekali buat pemula, potongan botak lagi ya, cukup enak sekali, karena kan nggak usah banyak apa itu permintaannya, gini langsung dapat saja. Ya, kita dilap-lap ya, biar membersihkan, biar bersih yang mana belum rata, kita dilihat, ditengok kiri, ditengok ke kanan, kira belakang, ke depan, yang mana langsung diosek-osek biar kelincong ya, dikarenakan kepalanya nggak begitu bundar bulat ya, orang biasa itu kepalanya cikong-cekong alias keloncang-kelencang. Ya, terus diratain ya, diosek-osek biar rata. Ayo biar rata, ayo. Itu ya, gitu ya, buat namanya di teliti yang enak ya, biar rata, kita langsung digosok-gosok terus. Ini kepalanya agak cekang, kita bulat seperti bola, kalau putri bola enak ya. Oke, kita dilapin aja biar bersih. Oke, kita lihat, oh ternyata sudah selesai nih. Ini yang belakang belum nih ya, karena kan terlalu cekong ya, kita gosok-gosok lagi biar rata. Oke, buat kalian semua ya, jangan lupa di subscribe ya, dan di like dan comment and share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa, syukur sedunia.